96,7 Radio Global FM Lombok, Kang Lebak kembali ke Top Online NTB. Berikut satu informasi terpopuler dari suara ntb.com kami hadirkan untuk Anda. Dari Bima diberitakan kebakaran terjadi di Desa Hidirasa, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima pada Rabu 30 September 2020. Selain menghanguskan rumah panggung 2 unit hingga rata dengan tanah, seorang warga meninggal dunia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bima melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik Bang Hermawan Esos mengaku kebakaran yang terjadi di Hidirasa diduga akibat hubungan arus pendek. Yang mengaku kobaran api dipadamkan oleh warga setempat 1 jam kemudian. Akibat dari peristiwa itu, 2 unit rumah hangus terbakar serta seorang warga bernama Musjabah 37 tahun yang diketahui memiliki kelainan jiwa meninggal dunia. Bang Wang mengaku kebakaran yang terjadi di Hidirasa itu menambah daftar bencana kebakaran di Kabupaten Bima. Tercatat sejak bulan Januari hingga Agustus 2020 ada 19 kasus kebakaran. Dari 19 kasus tersebut lanjutnya tercatat ada 152 unit rumah yang terbakar dengan kondisi berat, sedang, dan ringan. Sementara kerugian materialnya ditaksir mencapai angka belasan miliaran rupiah. Ia menambahkan belasan kasus kebakaran yang terjadi tersebut dipicu oleh beberapa faktor seperti hubungan arus pendek listrik hingga disebabkan akibat meledaknya kompor gas LPG 3 kg. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, Bang menghimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan, memastikan api kompor gas telah padam setelah memasak dan saat keluar rumah memastikan listrik sudah dipadamkan. Kalau demikian satu informasi terpopuler dari suara ntb.com sudah kami hadirkan di Top Online NTB.